السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قول المصنف تبييت نية الصيام. ما هو الفرق؟ من نوى صوم رمضان من أول هلاله وبين من ينوي كل ليلة، الجواب إن المالكية تكفي عندهم نية صيام رمضان كله من أول ليلة، فمن فعل لا يلزمه أن ينوي كل ليلة إلا إذا اختلت النية بأن أفطر يوما لمرض أو سفر أو حاضر، فيلزم بعد ذلك النية لكل ليلة. أما مذهبنا فيشترط النية كل ليلة لكل يوم. لان كل يوم عباده مستجله ومع ذلك فهم يقولون باستحباب نيه صيام شهر من اول ليله من باب الاحتياط اذ لو نسي النيه ليله او شك فيها يحمله مذهب مالك الله اعلم kembali lagi pada kajian كتاب الحبيب عبد الله بن محفوظ الحداد yaitu فتاوى رمضان yang mana pada kali ini membahas tentang seorang yang bertanya perbedaan seorang yang berniat puasa pada awal bulan suci Ramadan kemudian tidak berniat lagi setiap malam bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan orang-orang yang berniat setiap malam bulan suci Ramadan berniat puasa setiap bulan suci Ramadan. Maka di sini Al Habib Abdullah bin Mahfud Al Haddad memberikan titik terang kepada kita semua bahwa ini adalah masalah khilafiyah yang mana di sini ada perbedaan pendapat antara Malikiyah dan Syafi'iyah. Adapun Malikiyah maka menurut mereka bahwasanya ya niat puasa itu cukup pada awal bulan Ramadan saja sudah setelah itu tidak diwajibkan niat setiap malam-malam bulan Ramadan. Akan tetapi di sini Madhab Malik juga memberikan koyit dalam artian selama niat tersebut tidak cacat. Bagaimana niat itu bisa cacat? Contohnya jikalau seseorang tersebut di pertengahan bulan suci Ramadan ya, puasanya batal atau tidak puasa disebabkan sakit Ya, ataupun berpergian Ataupun datang bulan Nah ketika ada satu hari Dimana niat tersebut cacat Maka ketika itu setiap malam-malam bulan Ramadan Dia wajib untuk berniat Karena apa? Niatnya sudah cacat Sedangkan yang diperbolehkan Hanya niat pada awal bulan suci Ramadan Nah berbeda dengan pendapat syafi'iyah Yang mana tidak boleh sama sekali ya, Dalam artian Seseorang wajib untuk berniat setiap malam bulan puasa Jadi misalnya puasa pertama niat Puasa kedua juga niat Sehingga berbeda Alasannya apa? Karena ibadah puasa Ibadah puasa yang 30 atau 29 tersebut ya Itu berbeda Antara puasa yang pertama dan puasa yang kedua Itu puasa yang B beda ibadah yang tersendi tersendiri sehingga jikalau ibadahnya tersendiri maka dibutuhkan niat tersendiri pula Nah sehingga di sini kita diberi solusi apa untuk ya tetap ya kita sebagai syafi'iyah ini ya kita tidak apa, apa niat saja pada awal bulan Ramadan sehingga jikalau kita lupa saat itu saja pada hari-hari bulan Ramadhan maka apa maka kita dianggap ya sah menurut mazhab hai, ma hai, hai, alam. Hukum <tuh> hai, 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 والذي قام جزاه الله خيرا بهذا الجهد الطيب باعداد جداول مواقيت الصلاه لمدينه الشحر بالتوقيت الزوالي كما قام قبلها باعداد جداول لمواقيت الصلاه لمدينه المكلا ولكننا وجدنا ان هناك فرقا مقداره حوالي دقيقتين او كثر بقليل بين المواقيت القديمه المعمول بها وهي بالتوقيت الغروبي فما صحة الفارق بينهما رغم أن الجداول وزعت لنا سابقا عبر مكتب إدارة الأوقاف والإرشاد بشحر فهل هي معتمدة هذا مع علمنا بأن مواقيت بأن مواجيط الصلاح التابعة لمدينة المكلة والتي عدها الوالد بن ضرش تزاع يوميا من إزاعة المكلة وموزعة على جميع مساجد المكلة وتنقل يوميا من مساجد عمر نرجو إفادتنا الجواب الحمد لله إنكم لم تذكروا عن الفرق بين الجدولين هل هو بزيادة أم بالنقص أعني هل الدقيقتان اللتان لاحظتموها في التأخير أم في التقديم ومع العلم أنني لست من من, من أهل الاختصاص في هذه المسائل المتعلقة بحساب الفلك أما واضع الجداول الأولى السيد عبد الرحمن بن محمد المشهور فهو من أهل الاختصاص وقد وضع جدوله على الغرب وفيه أن الأذان بعد غرب قرص بعد غرب جرس الشمس في الأرض المستوية يكون بعد نحو ثمان دقائق حتى تنمحي من العوالي ومع ذلك لاحظنا هنا في الساحل أن توقيت الإشراق متأخر بعد بزوغ الشمس بنحو دقيقتين إلى ثلاث كما لاحظنا أن في توقيت الشيخ بن طرش فرقا أيضا في الإشراق يسيل إلى اثنتي عشرة دقيقة يعني أن شمس تبزغ أن شمس تبزغ قبل توقيته بهذا القدر وعلى كل تقدير فإن فرق دقيقتين ونحوها في المواكب ناتج من الفرق في ضبط الغروب فيما تجد Untuk fatwa selanjutnya membahas tentang hukum berpegang teguh kepada jadwal-jadwal sholat yang telah tersebar di mana penanya menanyakan tentang perbedaan waktu yang dijadwalkan oleh Syekh Saleh bin Turush dan Maktab Idaratil A'ugaf wal Irsyad yang mana ada terjadi perbedaan dua menit Syekh Saleh bin Turush menggunakan metode penghitungan atau Git Azawali yang mana menghitung waktu dimulai dari treknya matahari, sedangkan maktab idarah til uh, uh, idarah augahwal menggunakan metode atau at git azawali az yang mana dimulai ketika terbenamnya matahari. Nah di sini penanya menanyakan apakah jadwal yang dibagikan oleh syekh Saleh bin turush yang mana Uh, disiarkan di radio-radio, disebarkan di masjid mesin dapat dijadikan pegangan. Sedangkan ada perbedaan dua menit dengan apa yang dituliskan oleh Maktab Idaratil augaf Wal Irsyad. Nah, maka di sini Al Habib Abdullah bin Mahfud Al Haddad ya dengan tawadhu beliau beliau mengatakan beliau bukanlah seorang yang ahli falak. Dan beliau juga Uh, belum paham dua menit perbedaan ini dua menit apakah Syekh Saleh bin Tur, uh, penjadwalan Syekh Saleh bin Turus ini lebih cepat atau lebih lambat dari yang dituliskan oleh maktab Idaratil Aughaf wal Irsyad Nah Kemudian beliau mengatakan bahwasanya yang dituliskan oleh Maktab Idaratil Aughaf wal Irsyad itu adalah eh uh, sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Dituliskan oleh As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur Dan beliau ini adalah seorang yang ahli falak Nah Kemudian beliau mengatakan bahwasanya azan itu dikumandangkan 8 menit setelah matahari terbenam. Kemudian untuk isyroknya karena delapan menit setelah matahari terbenam otomatis apa? Isyurknya pula dua menit setelah matahari terbit yang dijadwalkan. Kita lihat lagi. Syekh Saleh bin Turus ternyata juga seperti itu. Terbit matahari itu jam berapa tapi beliau menuliskan perbedaan 12 menit. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya perbedaan antara perhitungan dari maktab Ida Rotil Augaf wal Irsyad dan Syekh Saleh bin Turush didasari dengan perbedaan mereka dalam menghitung kapan terbenamnya mataha, matahari dan ini hanyalah permasalahan dalam penghitungan. Adapun apa yang akan dijadikan pegangan, apakah punya Syekh Saleh bisa dijadikan pegangan? Beliau menjawab, jikalau punya Syekh Saleh ini ternyata lebih cepat ya. Lebih cepat daripada apa yang dituliskan, maka lebih baik kita mengambil yang lebih aslam atau yang kita berikhtiar dalam artian kita berjaga-jaga kita ngambil yang lebih terlambat nah jika lebih lebih lambat walhamdulillah maka kita ambil penghitungan beliau sebagai dasar atas dasar untuk lil'ih ihtiyat Allahu a'lam